kabarnya? DPI balik lagi nemenin kalian semuanya. Nah, hari ini kita masih mau update-update lagi. Makanya Jebretim, kalian ajakin semuanya nonton merapat sekarang juga. Karena kita masih mau update-update ya, Del. Ya. Betul. Karena meskipun kalau teman-teman ngeliat di Siaran hari ini tidak ada Koci, tapi gue jamin lo akan punya banyak sekali sudut pandang baru. Soalnya panditnya juga oh, oh. di sini dua orang ini luar biasa. Luar biasa. Satu udah siaran di Inggris. Yeah. Satu lagi juga udah wah orang yang uh, banyak banget tahu seluk-beluk soal sepak bola. Wow. Aktivis Twitter. Yeah. Dan yang pasti mereka semua nggak ada yang darah tinggi kayak Koci. Iya. Yeah. Ya kita nggak tahu ntar kan yang duduk di situ ntar siapa Apa, kita jangan -jangan lihat ya. kursinya kali ini ya. Di bikin... kursinya bikin anget kayaknya. Iya, benar, benar, benar. <laughs> Dan kita akan juga ngebahas soal berbagai update-update transfer plus yang di akhir pekan ini nanti akan ada community shield. Wih. Komentator, ada komentar uh, komentator reaction ada Bapak uh, siapa sih Oh juga CEO. Bapak Koci juga ada Aryo juga Bapak ada Bapak Hariu ada ada saya juga nanti yang host ya. Jadi nontonnya mendingan di sini aja dong Di sini aja barengin semua ya iya, nanti bareng di sini ya ingat catat komentar reaction hari Sabtu jam 10.30 malam ya betul. Nah ini juga para domba pasti udah tahu ya Nah, kalau Koci ini mau ulang tahun. <laughs> ya kan? Koci mau ulang tahun ke 43. Jadi versi dia. Gue gak tau. Tapi versi benernya. Ada yang tahu umur asli Koci coba taruh di kolom komen ya. Dan ya, kalian boleh. Uh, kita mengucap Misalnya domba-domba ini mau ucapin, silahkan ya. Jadi hmm. uh, kalian tulis aja ucapan kalian. Bisa di story Instagram atau juga bisa di Twitter. Hmm. Nanti kalian uh, yang komen-komen terbaik. Atau ucapan terbaik yang terunik. Hmm. Akan kita pilih. Nanti kita... Uh, tayangin di DPI Kita yeah. pilih 10 yang terunik Hashtagnya HBD Koci Dan ha, jangan lupa yeah. HBD Koci DPI Dan jangan lupa juga mention ke Jebret Tim Betul dia. HBD Koci HBD k DPI Nah langsung aja ya Ini katanya dia juga lagi ke luar negeri sekarang Lagi healing Lagi healing ya apa kita ini ya, nyusul kali ya? Nyusul. Biar dijajanin. Biar dijajanin. <laughs> Tapi emang dia makin tua tuh makin banyak domba ya. Iya. <laughs> <laughs> Dan makin sering pegel-pegel. Iya. Gitu. <laughs> <laughs> nah kalau misalnya ngomongin soal kocikan kan tadi ya dia itu kalau ngomongin uh, umur ya. dia semakin berumur hmm. semakin jadi semakin banyak tantangannya benar iya kalau yang ngomongin tantangan ini juga ada yang uh, berumur tapi pulang kampung emang udah lebaran di pulang kampung belum 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 ya. ada Luis Suarez nih tim ya dia kembali ke tim pertamanya dia dulu mengawali profesional karir di tim bernama nasional ya nasional ini udah ada agreement secara personal dia akan kembali ke sana dan ini wah foto zaman dia masih muda ya nggak jauh beda mukanya <laughs> sama lo maksudnya iya awet muda istri-istrinya ini kan uh, segeng ya segeng hmm. sama gue maksudnya lo siapa istrinya Suarez istri, iya istri-istrinya ini kan memang segeng dan semuanya akrab-akrab banget nih saling hmm. deket semuanya sama Messi terus juga sama Ches Luis Suarez main di Uruguay dan oh. juga Messi di Paris, Ches di Itali Tapi semuanya suka sering ketemu party di berbagai negara. Iya. Ches Fabregas itu juga salah satu fakta uniknya untuk jember tim. Dia akan dilatih sama pelatih asal Indonesia. Wow. Si Kurus <laughs> di klub Como Serie B ya. <laughs> jadi siap-siap aja, mungkin melihat uh, nanti uh, si su, apa namanya Fabregas akan tahu. Oh begini toh pelatih Indonesia. Tadi itu bisa jadi konten lagi tuh. Ntar bisa, mungkin bisa, bisa, bisa. Si Kurus juga bisa diunjang diundang sedang jebret sama bapak CEO ya melatih melatih Fabregas gitu bisa 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 nah kalau koci lagi healing lagi tenang hmm. tenang di Singapura hmm. kalau kak kita mau tenang juga lebih baik kita pakainya GeForce dong selalu oh, fast selalu Automotive Fars punya Indonesia langsung aja kalian follow Instagramnya di GeForce underscore ID jangan lupa ini juga produknya sudah tersedia di semua e-commerce e-commerce kesayangan kalian jadi kalau mau beli atau mau cek cek speknya silahkan kalian lihat lihat aja di e-commerce kesayangan kalian itu dia jebret tim kita akan ngebahas banyak sekali pembahasannya mulai dari mem Membahas Ronaldo, apakah dia tetap akan stay atau cabut dan juga kita akan membahas Barca, Juve dan dengar-dengar Dybala juga katanya mendapat sambutan luar biasa di Roma. Tapi selengkapnya setelah yang satu Terlain. ini aku aku salah fokus sama kyuukat kau itu, oh ini, kyuukat, ini benar Q-Card loh, iya sih. ini kenapa namanya kyuukat ya, nih Q-Card soalnya isinya sembilan lembar. Oh, kyuukat. Bagi kami yang ada di Sumatera bela diri itu nomor dua, nomor satunya yang penting ngemop, misalnya aku diemop mata kau nanti ku pecahkan mata kau. Sebelum ku pecahkan mataku, udah pecah luan dia. Oma. Diganti adi, desa eh. di kepala, kepala, kepala desa itu agak kurang. Ini apa? Kalau diganti kepala desa, kurang. Kurang. Lah. Kurang. Oh, kurang. Ah, kepala. kepala diskon <laughs> oh, <buah, laughs> oh, Kurang. Kurang. dari kedekatan Makanya gue dekat sih gue sama Bung Dirman. Saking dekatnya, saking dekatnya sampai, sampai dekat gue gak bisa menilai secara subjektif. Jadi Objektif dong. Sejarah Objective. objektif, hmm. saking dekatnya Jadi gue milih pikiran. Enggak, enggak lo bercanda <laughs> tapi ini nilai lo. Itu dia Yuasa Stand Up Bola Raga League <laughs> ya. yang uh, ini udah masuk 16 besar dan babak keduanya juga seru banget makin gokil-gokil semuanya wajib kalian tonton. Sekali lagi juga saya ingin ngingetin nanti hari Sabtu jam setengah 11 malam akan ada komentar reaction bersama CEO dan semua pandit-pandit. Uh, yeah. Liverpool yang akan berhadapan dengan City, jadi jangan sampai nggak nonton. Betul sekali, tapi kalau ya kalau uh, kita ngelihat Sabtu kan juga udah nanti ada Kochi juga, yeah. ada juga uh, panit-panit lain juga, bapak CEO juga yang sekarang nih. Ini gue ngeliat ada fans Arsenal lain yang menempati kursi panas. ya. Sesama tim yang angkat piala selama preseason, <laughs> Iya, apa -apa. katakan ya. Makasih ya. Halo hey. yang gak ngangkat piala selama pramusim. Iya, ah, jersinya lumayan ya. Ini Enak pake ya di baru, adem ya. 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 <laughs> ya. Kalau yang ini memang jersinya memang sesuai umur. Iya. <laughs> generasi, <laughs> generasi, generasi. Generation gap. Iya, coba buat Jepretim Tim tahu gak ini baju negara mana dan musim ya. berapa coba kasih lihat pasti kamera pasti tahu sih nah. ini sih nomor, namanya siapa ya gitu ya deh namanya siapa coba <laughs> siapa yang pakai nomor 8 8, nomor ya. 8. Mas Virzi nih Mas Virzi nih kita jadiin kuis ya nah ya, kasih dia? tahu nih ini negara sama tahunnya sama namanya siapa di sini silakan bukan Gue gua pada gua bilang gini orang pada ngomong ya elah ngangkat piala pre-season doang lebay banget. Terus kenapa sih emang? Menang pre-season tuh kenapa dosa? Tapi menurut gue emang gak membanggakan sih. Ini. Ya, etis ya tapi menyenangkan kan. Pre-season kan tujuannya kan menyenangkan, ber bersatu padu, menemukan apa namanya kekuatan tim menang di nyinyir. iya, skornya sama, oh, juga ya kita ya. Oh iya benar banget. Liverpool 4-0 lawan Chelsea. Aku paling suka pre-season. Oh iya, benar. Karena dia selalu peringkat satu. Iya, kan? Kan? udah. Ya, Begitu ya. Bournemouth main, Begitu Aston Villa main keluar. <laughs> Selesai. <laughs> <Begitu laughs> ya udah. Nah, santai ya kalau enggak oh, ada kunci iya. gini ya. Iya. Rasanya lebih gimana dilux, di tempatnya kunci? Adem ini sih lebih adem gitu. Bukan biasanya di situ. Ini kursi panas, sebenarnya kursi panas. Jadi bingung gitu ada main bad cop, good cop gitu ya. Iya. Kita selalu jadi good cop-nya, dia jadi bad cop-nya. Iya, sekarang mau jadi jahat nih. <laughs> Kita akan lihat Aldi sejahat apa Pak. Lu kandu sih ya. <laughs> <laughs> okay. Tapi mumpung apa? gak ada Koci, ha? jadi pembahasan pertama akan gue yang tentuin. Wah, oh, 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 apa tuh, Nes? Kemarin beritanya Ronaldo ketemu Ten Hag di Carrington. Hmm, nih, ya. kemarin sempat ada Sir Alex Ferguson ya. juga di situ. Hmm, Banyak ya. yang mengira dia terlibat, tapi ternyata enggak. Ya, Beda ya. urusan, dia gak ikut-ikut permasalahan itu. Ya. Uh, lu ngeliatnya gimana nih Mas Maksudnya Dia kira-kira nasibnya gimana? Akan tetap stay kah hmm. atau mungkin uh, gimana karena juga di presiden Atletico ya. juga sempat udah menolak kan? Oh, enggak oh, lah gitu, It's impossible. Kalau gue bilang sih, walaupun memang media-media Inggris -media bilang, ah ini kebetulan aja uh, Sir Alex hmm. udah direncanakan datang, udah dari berbulan-bulan lalu karena dia mau rapat sama Arnold sama uh, Bertuun, ya sama Bertuun lah, levelnya direktur gitu. Tapi the fact kalau dia ada di saat yang sama, bahkan dia nyebrangin gate nya Carrington tuh saat bersamaan. Eh, uh, nih, jadi menurut gue sih, dan dia uh, Ronaldo tuh 6 jam loh di sana, hmm. 6 jam dia ngadain talk di sana, nggak mungkin banget kalau nggak ketemu, nggak ngobrol satu yeah. sama lain, dan pasti uh, Ronaldo ngobrol ke Sir Alex gimana nih, bos gue ke depan lu yang datengin gue ke sini, <laughs> maksudnya lu yakinin gue ke sini, bos kita ke depannya how gitu, karena kalau menurut kabar kan memang tuh dia datang bersama Mendes kan maksudnya dia nyetir sendiri loh. Kalau di sini pemain bola banyak kan yang disetirin loh. Gue tahu masih humble ya di sini ya. Ya mungkin nggak macet. kalau macet. di sini macet. Iya kalau lewat itu kan SCBD macet. Oh, iya, macet. bisa nyetir. Apa? Jurgen nggak bisa nyetir. Jadi nggak bisa nyetir ya. tahu gue ya. Bos-bosan dia. Nah kalau di lo ngelihat tadi nambahin dari Mas Firzi ngelihat MU. Tadi 6 jam lo bilang kan Mas Firzi kan. Dan juga ada fakta lagi lagi bahwa Ten Hag sampai Uh, bikin telat dua jam latihan MU untuk baru The mulai. Movie. Nah berarti kan ada sesuatu nih sebenarnya nih yang kayak ini ngomonginnya cukup dalam nih. Ini cukup yeah. bagaimana MU bisa lo mau pertahanin Ronaldo atau mungkin ada solusi lain. Nah lo lihat melihatnya gimana di? gua kan lagi duduk kursinya koci nih. Mm -hmm. Kalau kata koci mm. ini bukan Ten Hag. Mm. Ten Hag, Ten Hag, susah banget ngomonginya. Yeah. Ten Hag ini kan mm. menunjukkan bahwa ini tim pengen apa ya revolusi, mm. Mm. pengen lebih muda. Menunjukkan bahwa gue emang ditunjuk buat performa jangka panjang Tapi namanya Premier League dari hari pertama Sudah yeah. harus menunjukkan performance Kata Ten Hag begitu Kalau buat gue Ngapain Ronaldo datang lagi ke MU? Hmm. Buat apa? Yeah. Apa yang mau dilakuin? Lu cuma bakal nyakitin fans-fans lu doang Fans lu tuh udah berharap yeah, yeah. banget ini tim bakal revolusi sekalian Gue menarik, tadi sebelum kita live gitu, gue ngobrol sama Mardel bahwa Ini kelihatannya kenapa jadi Ronaldo bigger yeah. than the club mm, gitu. Sementara MU ini kan Balik lagi ya, one of the biggest club in the world ya Tapi sama, bener juga kan? lo emang iya dong? Iya Ronaldo bigger than club? Last year For now? Should be not Why? Kenapa? Why? Kenapa gua harus kasih alasan Lu yang sebagai emu Dari lo pandit, pandit dari lu Tahun lalu, terbukti MU hanya menjadi platform buat Ronaldo bahwa Gua masih worth di umur gua sekian Gua masih bisa bikin gol berapa? 24, 25 musim lalu Tapi, eh Ronaldo nggak bisa ngangkat MU kalau buat main yeah. di Eropa, League, MU nggak butuh Ronaldo. Ya, yeah. kalau MU cukup butuh Iya, gue bilang ya. Sebenarnya gue ngerti pandangan Man United harus move on, dan gue yeah. ngerti banget bagaimana mereka mungkin harus look the life after Ronaldo yeah. gitu. I, it, itu bisa masuk. Tapi ada juga anggapan kayak kayaknya emang udah dengan dekatnya waktu kick off ini Liga. Ini gue bilang ini masalah yang seharusnya udah diputusin dari dulu sejak mm -hmm. sebelum tim ini ngumpul bahkan yes. before 4-7 yes. ketika tim pertama kali ngumpul. Yes. Kalau udah sekarang, lu udah punya kurang dari dua minggu sebelum kick off Lu dengan membuang striker cad mungkin bukan striker cadangan ya. Striker kan cuma ada dua sebenarnya kan tim mm -hmm. lo kan. Gue nggak tahu perencanaan Man United <laughs> di Tapi kan lu But you stuck with Martial yang setengah musim lalu dipinjemin and you got last season top scorer yeah. gitu dan Bukan pengaruh Ronaldo itu lebih dari gol ya. Pengaruh Ronaldo itu di ruang ganti kan. Ada uh, anggapan bahwa dia lagi-lagi lagi League di United kan besar ya. Uh, dia lo pasti kan tahu bahwa ada yang bilang di luar core group of players itu ada pemain-pemain muda yang katanya nggak mengaplikasikan diri mereka dengan baik di latihan. Nah disitulah menurut gue pentingnya Ronaldo ada dulu. At least setahun, at least untuk dia. Uh, abisin kontrak kayak dia di sana. Karena kalau dia kayak sekarang his he, Ronaldo, tapi dia begging ke klub-klub lain untuk ngambil dia nggak ada yang mau. Chelsea akhirnya nolak dia. ATM akhirnya presidennya bilang It's impossible untuk dapetin lo. Ya maksud gue you're home gitu. Lu ada di rumah lo sendiri gitu lo. Lu berkali-kali bilang ini ini rumah lo, Old Trafford rumah lo. Stay aja for a year, help the transition. Baru setelah itu kalau lu mau pergi ke Amerika bebas cabut aja gua gitu. Gua paham, gua paham maksudnya mm -hmm. uh, Mas Fisi juga. Yeah. Cuman saat seperti yang dia bilang tadi, kalau legend lu, <laughs> legend United, <laughs> begging for the other club bahwa gua dong, tarik gua dong. Kalau nilai lu cukup, ambil gua deh. Yeah. Jorge Mendes ngomong gitu kan. Sampai ada penawaran yang cocok, dia cabut. Yeah. Berarti kan willingness dia untuk main di MU dipertanyakan. Gua nggak bilang yeah. udah gak ada willingness dia buat main di MU ya. Dipertanyakan. Dan buat gua, eh, MU. Gue yakin MU tuh gak pernah repot ya tinggal legendnya. Tapi menurut ya. gue itu semacam bentuk kekecewaan dia kan. Ketika dia baru pindah ke MU kemarin comeback dan juga pulang kampung dan juga CLBK hmm. segala macam lah. Kan dia berharap ada perubahan ya. di dalam MU. Contoh nih ya. ya. mas tadi gue nyambung lo ketika Ronaldo diharapkan uh, punya peran. Di ya. ruang ganti. Cuman ya. kan berada rumor bahwa ketika Ronaldo di ruang ganti malah jadi ada gap mm -hmm. dengan para pemain ya. lain. Nah itu yang ya. jadinya semacam Sebenarnya, ada bottleneck mm. gitu loh. Iya bukan gap juga. Jadi hmm. ada beberapa pemain yang tadinya ngeliat Maguire, ngelihatnya Ronaldo. Nah jadi ada geng Maguire, ada geng Ronaldo jadi, maksud loh? Iya bisa jadi. Kalau menurut leak klik itu ya. Hmm. Dan menurut gue itu tadi the value of adanya Ronaldo setahun lagi, lu ada cover karena sekarang lu mulai musim. Man United sekarang they spend all their energy untuk dapetin De Jong. Lini depan sama sekali nggak dilihat Del. Itu dia mas masalahnya. Ini perencanaan yang menurut gue uh, rada berantakan gitu. Karena udah gue bilang dari awal kan pas awal uh, sebelum mereka berangkat ke preseason, uh, season, season, ya. ke Bangkok, ke Melbourne, ke Perth ya kalau nggak hmm. salah masalah yang harus diselesaikan itu seharusnya udah diselesaikan dari awal itu isu Ronaldo kalau Ten Hag Ten Hag benar Ten Hag Ten Hag benar sama apa 2 Kocci kwi dua jadi uh, kalau emang Ten Hag ingin benerin dia dia ngerasa ini nggak bisa dibenerin secara remote oke okay, fine ngerti dia nggak pingin mungkin uh, membuat Ronaldo tersinggung dengan membicarakan ini over by phone dan lain-lain dia ingin ketemu but dengan dia menyimpan pembicaraan ini sampai selesai ini di sebelum musim mulai menurut gua ya udah kenapa nggak pertahankan status quo aja gitu hmm. loh untuk sekarang toh lagi dia mau pergi itu dia masalahnya ada lagi benar apa yang dikatakan Aldi apakah dia udah burn bridges gitu yeah. terhadap United. para suporter ya hmm. tapi kita lihat uh, siapa ya teman gua ada yang cerita gitu bahwa kalau uh, pemain uh, di toko Man United itu masih pada nyariin nomor 7 -nya. Oh itu udah enggak udah udah bukan hal aneh. Ya, iya iya. Nomor itu L ya. itu susah banget tahun oh, lalu gue beli baju bola. <laughs> nomor R sama nomor O. Gue mau beli baju ini. Uh, Emil ya. Smith Row. Oh, ya. oh, Sorry. Ya, benar. R N O is dan. Nah. Karena kemarin baju. ini Barca juga mau nyari huruf W. Karena gara ini W, kaya -kaya w dibalik. Oh. Nah tapi di situ muncul kan dia <laughs> iya, muncul iya. lagi orang iya. yang akan bawa dua iya. W itu. Iya. Itu masalahnya. He's got that pulling power. Oke mungkin secara fans yang lebih hardcore apa apa goldbridge dan lain-lain dia mungkin nggak suka but hmm. for for the commercial side of yeah, man itu. united itu, dia. itu masih dipertahankan yeah. just for the sake of man united get jadi, an extra cash dari setahun terakhir jadi, exactly exactly right nih <laughs> <laughs> jadi kita nggak bisa di sini kita harus bijak united sekarang terbelah dua boardroom sama keperluan taktis tim Tenha, iya. menurut Boardroom ini orang masih penting, iya, ya, mas penjualan yang tadi, buat marketing staff, iya. maksudnya bisnis buat, lah ya, bisnis, bisnis gitu iya. loh, buat penjualan, buat iklan, eh ya kan, buat Achilles apa tuh ban, <laughs> kan. ya kan, masih iya. MU saat ini dia, iya. tapi buat Tenha dipertanyakan apakah yes. dia masuk dalam uh, stati, apa namanya permainan tim oh iya. di, tim dia gitu loh. Mm. Apakah iya, apakah enggak? Kita belum tahu karena belum hmm. ya baru datang gitu kan karena alasan sitting the family. Cuman kalau buat gua ada pemain seperti sekaliber Ronaldo gitu, main di klub sekaliber MU dengan kondisi nawarin menjajakan dirinya kepada klub lain <laughs> gitu loh asal ada angka yang tepat, gua enggak menemukan ya yeah. gitu loh. Gua, gua 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 kecewa sama Ronaldonya gitu karena gua kalau memposisikan diri gua sebagai fans MU, gua kecewa hmm. gitu loh karena Lu gua harapkan buat mimpin ini tim. Oke okay, kaptennya Maguire, hmm. tapi lu gua harapkan buat mimpin ini tim. Tapi kenapa lu mengajarkan anak-anak muda ini, ya kalau kita bisa nyari chance lain di klub lain, kenapa enggak gitu? Ya. Kenapa? Sebenarnya lu bukan kita mencari kita? kesempatan, bukan nunjukin kayak, ah ayo, alo, uh, gua nggak mau, mau main lagi buat lu deh, gua coba hmm. jajakin diri lah istilahnya hmm. kan. Yeah. It's that. Dia tuh sebenarnya pingin main United untuk kompetitif. That, itu kita tahu. Mm -hmm. Finish terendah Man United sepanjang sejarah Premier League musim lalu. The fact bahwa dia top scorer nunjukin bahwa dia sebenarnya masih bisa itu yang gue bilang tadi dia yeah. bisa top scorer tapi yeah. gak bisa ngangkat tim iya yeah, di tim ini bisa tapi kalau kita lihat sebenarnya bukan bukan hanya soal itu juga jadi kalau gue lihat ya memang kedepannya Roy itu lagi bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ten Hag dengan kebutuhan boardroom. boardroom nah masalahnya kebutuhan ten Hag ini kan kepepet juga bahwa Ronaldo nggak pingin dia jadi cadangan misalnya yeah. lu ingat pertandingan lawan Man City yeah. di Etihad ketika dia Ambek. iya ngambek dia pergi ke 6, Portugal 6, 6, iya I know, mungkin itu nggak sebenarnya bagus tapi dia juga menunjuk pingin nunjukin kalau elu eh, lu Man United you have to have more ambition dia yeah. nungguin dia nunggu sejak bursa transfer buka just 10 Juni dia baru ngasih request untuk pergi itu 2 Juli karena dia pingin lihat dulu tim ini mau bikin apa di bursa, nah, bursa. transfer. nah sekarang kan kedatangannya udah mulai tuh udah ada Eriks dan udah ada Malaysia tuh yang ada di baju lo sekarang <laughs> keren lo udah ada uh, Malaysia iya. ya kalau itu nggak langka ya nggak langka ya. <laughs> nah tapi menurut gue gini Mas Firzi gue ngelihatnya dia <laughs> Gue coba ngerangkum dari lo berdua, hmm. dari kebutuhan board dan juga kebutuhan yes. lapangan. Sebenarnya win-win solution yang juga udah mulai banyak di media adalah Ronaldo itu punya opsi untuk dipinjemin. Satu musim, ya eh, satu musim berarti em, karena gini, ketika dia musim punya sisa satu musim, ya, dia nih kalau kita ngomong peranda-andaian, Ronaldo, misal dia sampai musim dingin Desember, hmm. dia itu bermain untuk MU. Oke, okay? tapi setelah bursa transfer musim dingin, dia pindah ke Benar. klub yang berlaga di 16 besar Liga Champions. Tapi statusnya pinjem ya. Nah, jadi ambisi dia, legacy dia Enggak. untuk menjadi Mr Champions League masih gini, terbuka lebar. Gini, gini, gini deh, kalau menurut gua ya, kalau lu nyari sebuah solusi dari masalah hmm. dan lu pengen nyandangin ini, Pengen nyandangin itu Kayaknya nggak bisa. Why? Lu harus nyari satu solusi yang untuk dikorbankan. yang dikorbankan. Karena kalau lu terlalu kompromis, udah kompromis Ronaldo setengah musim ini setengah musim hmm. nanti lu main di Liga hmm. Champions itu lebih saying something ke Man United lagi. Emang kita klub apaan? Emang kita cuma pinjaman doang gitu. Mengkecilkan ya, MU, mang, MU. Mengecilkan MU dalam diri itu. Makanya the solution harus diambil sekarang ini. Ten Hag kan bilang kita kan selalu terkenal kayak Ten orangnya berani ke pemain-pemain pemain-pemainnya pemain -pemain di Ajax. Nah berani nggak dia di MU? Harus dilakukan. Ditambah. Oke, dia wow. okay. lu bilang berandai-andai kan? Hmm. Terus sekarang berandai-andai lagi. Jadi tadi pindah di brusa, di di bursa transfer musim dingin ya hmm. berarti kan dia kan sementara kontrak dia sampai akhir musim ini dong hmm. berarti selama enam bulan terakhir itu bos mendrul sudah bisa diajukan dong bisa yeah. bisa berarti enam bulan setelah itu dia bisa free berhubungan atau signing dengan klub hmm. lain berarti free sekarang MU jual ronaldo masih ada duitnya nah tapi kalau misalnya juga ada tapi opsi kalo, ada opsi dia perpanjang kontrak lagi misal dari Oktober kemarin selama belum iya. diaktifkan ya berarti kan abisnya musim ini dong oke okay, berarti kalau iya. misalnya kita gitu juga perandaian lagi bisa aja kayak oh lo tambah lagi deh setahun sebelum kita eksekusi untuk lo on loan atau mungkin dijual itu perdebatannya bakalan lagi hmm. kalau <laughs> Ronaldo iya. udah activate bahwa iya. extend satu musim lagi debatnya nggak begini beda lagi wacananya iya. bahwa oke okay, berarti Ronaldo menunjukkan adanya dia emang loyal dia pengen mm. stay di sini pengen ngebantu iya. tim ini kembali ke iya. tempatnya lagi iya. kembali ke terahnya lagi tapi kan ini enggak extend iya. enggak sekarang gini salah Muhammad salah tahu nggak Muhammad salah tahu dong ya masa nggak tahu di mana di extend uh, transfer di mana di extend uh, kontrak lagi liburan Iya, tidak yang cengin. ada gambarnya itu kan, iya. gambar lagi dia. Lagi, ya. lagi, oh, uh, lagi, lagi sih, si 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 di <tuk> 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 harus... si siapa apa <tuk> tuh? kan. Berarti nggak harus, makanya Habib salah. <tuk> Jadi nggak harus nunggu. Jangan nyebut-nyebut itu, ntar, ntar beda. Oh, gua boleh. Khusus gua boleh. Khusus gue boleh, ya, ya, ya. Jadi nggak ada alasan nunggu Ronaldo balik ke Carrington buat perpanjang kontrak gitu. Kalau emang dia pengen stay, dia pengen menunjukkan, oke, gua di umur segini, gua pengen apa give back untuk tim yang udah membesarkan gua, dia selama di Portugal selama dia di mana itu Jorge Mendes bisa ngurusin extend kontrak ini gitu loh. Hmm. Jadi yang tadi hmm. itu bukan alasan buat gua kalau apa namanya kenapa selama ini nggak extend kontrak. Kalau dia udah extend kontrak baru perdebatan lain lagi karena dia udah menunjukkan Ayo. loyalitasnya, willingness to stay. Nah, okay. ini menurut gua tambahin ya. Sebenarnya lagi-lagi balik ke ambition tim. Kalau emang misalnya Man United bisa nunjukin ambitionnya dia sejalan dengan apa yang Ronaldo mau karena let's face it sekarang Ronaldo ya udah jalan sendiri his his own institution gitu dia bagus lah begitu. Iya, <laughs> ya gua nggak bilang itu bagus itu jelek tapi, tapi berdasarkan ideal dong. berdasarkan apa yang udah dia lalui bersama Man United, he knows this winning team. Kayak dulu Henry uh, balik, Henry balik ketika dari invincible terus habis itu balik. Uh, itu udah jadi Hemen City nggak ada lain-lain. Lon, -lain. lon, doang dari LG Galaxy. Iya, makanya. Nah, sekarang dia menunjukkan. Dulu main United at the peak dengan pemain-pemain kayak Vida, dengan pemain-pemain kayak Rio di belakang. Sekarang eh, Maguire yang mungkin dia juga nggak sepenuhnya yakin this guy, hmm. this guy is a good player at all. Gitu. he's good actually, he's really good. Iya, yeah, as a player or as, a person may atau warrior. as person juga baik yeah. banget orang yang yeah. serius. Iya, yeah. 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 sayangnya nggak kelihatan gitu <laughs> ya. Di <Yeah. Yeah. laughs> nah. orang ini ya. gitu, gue gue nggak demen. Gua, orang itu kenapa <laughs> <di>? oh, <laughs> Kalau menurut gue ya itu si Ronaldo mungkin tergantung sama Georgina. Kan dia kan family kayak Panji. Oh gitu. Apa kata istri? Apa kata Kata istri minta siaran di sini, di sini, di sana, di sana. gue nggak Ya udah, <tuk> ya ya ya. Kalau 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 gua tergantung mungkin bisa yeah. juga. Mungkin kalau tadi dibilang ya udahlah, kita ganti topik aja deh. Kita gitu. ganti topik. <tuk> Udah udah oh, nih, udah diketipin udah gua udah sama Nesa. Ya udah. Kita sedikit uh, pindah ke tim uh, tetap MU. Yeah. Tapi ada dua pemain juga yang datangnya barengan nih jebret tim ya. Satunya Tiriin, satu nah, nyetirin, yeah. ne lagi Nebeng. Ada Lihandro Martinez dan juga Erikson Nah, Dizandro. Iya, Lisandro. L Lisandro atau Lihandro sih? Kok S S enggak jadi H dong? Enggak, jangan Lihandro, Lihandro. Ya, Lihandro. Buat yang gua tuh Lisandro Oke, lagi nih mau wawancara pemain yang ya. lebih ya. ya. tahu lah seharusnya. Iya, kecuali dia orang Prancis di <laughs> ya. <laughs> <Betul>. <laughs> Lihandro. Iya, betul. Lihandro. Oke. Ini kita lihat dulu fotonya Lihandro Martinez dan juga Erikson datang berdua. Lo melihatnya ya. chemistry ya? Chemistry udah <laughs> chemistry ya udah sih. Martinez Sen, tolong dong supirin gue. Bukan, Martinez ini gak pernah nyetir kanan. Oh gitu. <laughs> kan di Manchester kan setirnya kanan. Hmm. Sementara kan dia Inggris. bisa setir kiri gitu. Atau mungkin dia masih belum punya SIM atau apa. Oh, kan, iya bisa. Tahu, gitu. ya. Cuman ya, gue berharap banyak sih jujur sama Lisandro Martinez. Eh, Kenapa? Sudut, sudut pandang lo. Ini, ini pemain bagus banget, serius. Lo nonton Ajax ya, dulu? Gue nonton Ajax. Oke. Okay. Gue gak pengen justru pemain bagus ini karena desakan media, fans hmm. yang kurang puas, satu dua laga jelek dibully Ya coba kan terlalu mulai aja dia udah dibully. Yeah. Lihat yeah, kan video -video. headline headline-nya Man United sign 5 foot 7 inch yeah, defender gue, kan. Itu nah, udah nah, mulai mental iya, dia udah kena kan. Sayang ini yeah. tuh jujur ya, ini pemain gua ngarep banget buat di Arsenal. Tapi ya kalau dibanding sama United, gue juga gak menyalahkan sih. Soalnya kena Manit tikung juga Arsenal nih. <laughs> oh, iya, iya, Karena iya, Gue karena ditikung sama MU, ya udah. Kalau gak salah dulu juga yang scouting pertama Martinez juga Arsenal kan? Dari bukan Arsenal. yang pertama, bukan yang pertama. Bukan Cuma pertama ya. lebih dulu dibanding United. Oh, oh lebih dulu ya udah. Karena kan, Arsenal gitu. lebih dulu masuk, uh -huh. jadi Ajax, uh, Man United bisa nagih seperti apa yang yeah, Arsenal gitu. na nawar pertama. Yeah. Karena kalau Man United datang duluan, dia Tapi datang, bukan datang lebih tinggi lagi. gituin. Arsenal yang scouting, Arsenal yang nawar duluan, yang lain lebihin deh seceng dua goceng. Seceng dua goceng, iya Ya, ini ya. ini pemain. Ya. Uh. Ya, Oke, okay. kalau Mas masuk ya. dengan statistiknya mungkin lebih lebih dalam. Cuman di era divisi ini pemain bagus banget. Nggak cuma untuk bertahan, nyerangnya pun bagus gitu. Dan dia sangat amat versatile, bisa main di mana-mana gitu. Stigma sebagai ya. defender yang memang uh, apa namanya? tinggi badannya kurang hmm. tinggi gitu ya. Ya, dia masih buktiin gue capable loh, gue bisa loh gitu kan. Iya emang. Oke. Okay. kalau nah, cuman ya menurut gue masih angin-anginan sih antara menilai pemain yang datang dari area divisi itu bisa bagus apa bisa enggak. Ya. Itu Gue nggak ngerti sekarang kayak apa tapi it looks like gambling aja, lu bakal dapat pemain yang bagus atau yeah. bakal dapat pemain yang enggak, lu bakal dapat pemain kayak Mateja Kessman atau lu bakal dapat pemain kayak Luis Suarez gitu kan, it could go either way, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau secara fisik, gue bilang dia bakal struggling di Premier League karena itu awal-awal juga gue lihat di pertahanannya Arsenal ketika Ben White pertama datang hmm. dan lain-lain dia nggak kebiasa bermain di sistem 2 back, dia tadinya di Brighton 3 back, dia suruh jadi linchpin di tengah ada susah. Yeah. Nah Lisandro ini artinya TH kita harus menciptakan iklim, ekosistem dan struktur tim yang sama seperti di Ajax supaya dia bisa perform. Tapi kan lu nggak bisa translate 100% apa yang dia punya di Ajax ke Man United the most itu adalah pressure tadi Aldi udah bilang karena uh, media Inggris galak ini orang pemain Argentina kan, apalagi untuk pemain-pemain Latin dan terutama Argentina karena blood blood antara Inggris Argentina dari Piala Dunia. dulu Iya, konsepnya juga ketika pemain Argentina main di MU juga nggak terlalu standing-standing banget ya. Di Maria, Fernandes, Romero, Rojo, Rojo. Tevez doang yang bagus. Iya, banyak apa? Tevez doang yang bagus. Tevez doang ya oke lah, tapi terakhir akhirnya juga masalah kan sama ini. Tapi yang mas Firly tadi bahwa ini dia bakal struggling. Tahun lalu, dengan Farah dengan Maguire, MU itu salah satu tim dengan concede dari rl one itu paling rendah loh. Jadi nggak <laughs> ada jaminan, Mas. Jadi kalau pemain iya, back iya. tinggi itu berarti dia rl one nya bakal lebih Tapi bagus. Tapi dia berapa kali golin dari corner, ya. juga struggling juga iya. kan. Bukan ancaman juga, juga dari dia, corner. Saat Ajax ketemu hmm. Dortmund tahun lalu, halam mati. Hmm. Ya. Hmm. Halam mati, ambil Lisandro hmm. Martinez dikantongin. Jadi, ini pemain asal bisa dengan sistem yang bagus, kepercayaan dirinya di, iya. di, 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 di maju kan. Tugas ten hak. Ya, itu itu dia, kepercayaan. Tapi kan nah, semua pemain juga begitu kan. Yeah, ketika yeah, lo, yeah. ketika lo udah ada sistem yang bagus gitu, yeah. Mas ya Ketika lo di Inggris juga, lo punya mental juga ya, mental. Yeah. Nah, gue kok yeah. ngomongin soal mental juga. Mm. gue nyambung sedikit setelah dari Martinez adalah mental seorang Erikson gitu ya, soal Erikson. Jadi mm. kita udah 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 cukup mm. dibrief ke Martinez. Kalau Erikson sendiri ngelihat uh, dia kapasitas dia untuk di MU, apakah? Dengan cara main atau mungkin dengan kepribadian dia tuh dia bisa untuk nyetel sama Ten Hag? Mungkin dari Mas Biruji dulu. Ya, pertama dia milih main United akhirnya. Walaupun dia sempat mempertimbangkan tawaran Bradford, tawaran Spurs. Karena dia hmm. suka tinggal di London. Sebenarnya tinggal di London tuh preferensinya dia. dia. Dia punya rumah di London, dia baru beli bahkan. Dia ada teman-temannya di timnas Denmark, main di Bradford. Ada juga beberapa dari tim-tim lain yang kumpul di London. Nah, dia bilang dia ke... Man United solely because of Ten gitu loh. Jadi emang dia dia buy into the project, dia buy untuk main tiga tahun di sana. Dan ya kalau kita lihat bagaimana uh, Man United untuk uh, masukin seorang uh, Erikson di tim ini dengan adanya Bruno, tanpa menggantikan peran Bruno gitu ya. Jadi kan uh, dia harus menemukan kombinasi yang tepat antara dua pemain itu sih kalau gua bilang. Oke okay, Di, sambil lo mungkin nanti punya pembahasan, kita akan lihat bagaimana uh, line up nih. Di, sambil lo coba elaborate lagi di, kalau dari uh, sudut pandang lo. Nih, kelihatan gak? Iya, yeah, <laughs> iya. Harus <laughs> dikit-tum-sum. Lo dikit. ngeliat role-nya Erickson akan seperti apa sih under 10 half? Ya, tapi kita belum masukin. Nah, lo akan lebih cocok di posisinya siapa nih? Idealnya answer. dia kan Ideal. nomor 10 atau 6. Aha. Ya kan, nomor 10 atau 6. Jadi di Fernandes atau di McTominay. Walaupun di sini kan McTominay sama Fred sama-sama tugasnya bertahan. Double pivot defensive midfielder gitu kan. Apakah nanti dibutuhkan peran double pivot uh, defensive midfielder? Itu kita belum lihat juga. Ya. Nah, apakah nanti Erikson ditugaskan untuk itu? Erikson ini udah gak bisa lari tunggang-langgang lagi gitu loh. Dan gue juga hmm. jujur ya, gue gak berharap banyak sama Erikson di MU gitu loh. Dan apa yeah. namanya uh, Erikson ini di MU adalah Ya oke, okay, MU butuh kedalaman squad yang tinggi bener yeah. Karena Europa League jadwalnya, facernya setengah musim Nah tapi bisa dilihat ya uh, Jebretim semuanya di line up ini Abrar nggak mau masukin Ronaldo bisa John. bisanya nggak hmm. masukin Erikson oh, juga bener gak ada di bench bahkan dia dia Abrar ini bijak karena belum datang lah oh, oh, oh okay. dateng ini datangin sekarang Abrar nah, bijak ya nah, biasanya jadi oh. nah, nah, apa sih ya beda <laughs> gue masih bayi aja lagi ya <laughs> <Bro>, lo <laughs> <bro>, kardus <laughs> harusnya gitu ya gue nama IG gue Wal tadi nggak dimasukin nama para, Abrar para, parah parah, 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 parah. walaupun belum datang tetap didaftarin dong namanya yeah, ada ya, ada kan tim ini masih bisa daftarin pemain nggak kayak yang satunya ini lalu lihat line up tadi kalau dari role Erikson, ya Erik. Soalnya uh, kalau kita ngomongin penciptaan peluang, Man United tuh cuma ada satu pemain, uh, Bruno doang Netor. Di antara 30 pemain yang menciptakan expected hmm. assist terbanyak hmm. di Premier League. Hmm. Wow. Jadi itu <laughs> parah banget. Wow. Liverpool punya dua, Man City punya Harusnya dua, banyak. tiga. Uh, ya nggak tahu sih. Gua harus lihat lagi. Ya <laughs> dia. Juga Bruno, Cukup Bruno. Iya. Yeah. Nah, jadi emang be it dia cover atau be it dia starter, dia harus tune in kepada permainan yeah. uh, Man United. Mm -hmm. Masalahnya adalah kalau oke okay, kita mainin uh, Ten Hag ingin mainin bola dari belakang, kita kelihatan sepanjang pramusim kan yeah. nari uh, progressive nya bagus, Betul. agresif dalam possession. Jadi nggak hanya steril horizontal balls tapi banyak penetration ball kan ke depannya. juga kan? nah, itu Bailey kemarin yang juga lumayan robos ke depannya masih asis ya. Ya, ya yeah. itu dia. Jadi itu yang diperlukan dari Erikson dan emang di Brentford dia bisa melakukan itu. Tapi kalau dia disuruh pressing, hmm. kalau dia disuruh. Hmm agresif positioningnya hmm. dia dia harus menutup passing lanes dan lain-lain selama 90 menit ya mungkin nggak bisa mungkin yes. itu gunanya pemain-pemain kayak Zidane Iqbal katanya mau dinaikin kan katanya ini pemain bagus kenapa dari dulu nggak pernah main gitu kan belum ya, kan, tentu belum jadi parameter para musim ya ya itu dia <laughs> jadi, belum parameter. Jadi para... kalau tapi lu gua, tadi salah amat lu berdua tadi salah amat kemarin menang jadi gini kalau pre-season nggak bisa jadi parameter pelatihnya yang salah selesai oh gitu harus jadi parameter bahwa oke musim ini kita harus begini, ya, ah. harus begini, awal musim harus begini karena musim Premier League itu dari fixture hari pertama itu sudah menentukan buat akhir musim lalu. Ya, ya. Oke, okay, eh, musim okay. depan. Ya, ini ya udah. banget. Lo ngejek tuh hal. Ejek, gua ngejek tuh. Kenapa? Gua awalnya gua kalau gua mau debat sama coach <laughs> selalu timnya gua Tuchel. Selalu uh. gua tim Tuchel. Gua enggak bilang ini tim enggak karatan Tuchel tuh bagus gini gini gini. Uh. Cuman ini untuk tim selevel Chelsea, ini lambat banget gitu loh. Yeah. Hmm. Chelsea harus lebih cepat pace-nya dibandingkan dengan tim-tim lain gitu loh. Karena lu bisa dibawa Arsenal loh. Kalau kalau Chelsea nggak berbenah, Arsenal nggak 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 menutup kemungkinan dia di atas Chelsea musim depan. Oh ya luar biasa. <laughs> ya udah. Kalau ngomongin berbenah Liga Inggris kita akan lihat keseruannya juga yang lain yeah. seperti apa. Yang mesti berbenah juga adalah mungkin kita ngelihat Barcelona kemarin pramusimnya ya. Pramusimnya juga lumayan. Hmm. Ada ada seru juga. Yeah. Lawan Madrid kemarin kencang. Yeah. Sekarang juga yeah. ah, tadi pagi oh, yeah. Juventus yeah. 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 sudah berasa final Liga Champions. Seru. Nah, 2-2 <laughs> hasilnya. Ada yang ngegolin siapa tuh? Si Lure. pemain Dembele, uh, sama, Dembele sama, sama Muskin ya yeah. oh, oh, Muskin Juve. Nah, kelihatan permainan dari Barcelona sendiri. Ya, ini mungkin sebabnya kenapa Koci selalu ninggiin Dembele ya. Entertaining, dan entertaining sekali ya? Name, master sekali. Dan sebenarnya menarik, uh, Gue coba lihat kan kapan terakhir kali Dembele nyetak dua gol bagi Barcelona. Ternyata terakhir. Goalnya juga bagus Terakhir, lagi. terakhir itu lawan nah. Villarreal Maret atau September 2018. Sudah lama, lama banget, lama banget. Setelah juga itu dia ya, ya, banyakkan cedera. Um, ya, cedera. Dari uh, sepanjang karirnya dia, dia lima tahun di Barca dari tahun 2017. Dia hanya 69 kali jadi starter, 72 kali dia nggak mm -hmm. main karena injured, jadi emang masalahnya ini pemain emang injury kaca ya, aja, aja beneran kaki kaca aja, Robben 2.0 lah <laughs> nah kalau giliran dia main even though itu cuma 46 menit dan juga mungkin pertahanan Juventus rada leks ya hmm. tadi, kita lihat Cuadrado gampang banget diliatin. padahal dia sempat jadi kapten pada pertandingan itu ini seharusnya pemain ya, kalau dia bisa main, bisa fit, dia bisa menyediakan competition yang bagus banget di sisi kanannya Barcelona bersama Rafinha gitu, dan emang kalau dia bagus, gue suka banget, tapi yang jadi masalah bagi Dembele kan bukan hanya one or two matches. Emang dia bagus uh, satu dua pertandingan. Bagaimana dia mendatangkan konsistensi itu. Karena itu juga yang dibilang Safi Safi setelah match dia bilang, lu kalian lihat kan semua ini alasan gue pingin pertahankan Dembele. Ini alasan gue pingin dia datang. Walaupun dia uh, per, dia kan renegosiasi kontrak, oke okay, nggak masalah. Dia buka uh, just jadi lebih kecil sekarang. Tapi ini, sekarang lu lihat ini yang gue cari dari seorang Dembele. Makanya gue pingin dia stay gitu. Oke, nih. Nih kalau hmm. kita ngelihat ada salah satu fakta nih kan Nesa ya, ya dari Dembele ya. Kita lihat ya ada hmm. salah satu selebrasinya dia kayak tidur. Coba nih kita lihat nih. Hmm. Ini niruin pemain yeah. basket yeah. Gitu. Stephen Curry. Yeah. Oh, dia nah. untuk final, final NBA gitu. Oke, okay. ya. nah di kalau tadi kan udah ada fun fact dari Nesa, gue nyambung sedikit dari Mas Mirzi. Tadi bilang berarti ada kompetisi nih di sisi kanan Barca. dari si siapa namanya Dembele yeah. dan Nama juga Rafinha. Nah tapi kalau lu ngeliat secara keseluruhan secara keseluruhan cara main pemain-pemain yeah. Barca ini kayak pengen ngasih lihat good oh question. gue nih kayak good question paling bagus ya sekarang gue paling bisa good question good question makasih lo kenapa gue bilang good question <laughs> gimana gimana gol Rafinha ke Madrid kemarin gimana kenapa gol Rafinha ke Madrid dia shoot jarak hmm. jauh yoi apa namanya uh, skill pribadi hmm. Dembe, dembel ya skill pribadi Koci duduk di sini nggak akan senang sama permainan Barcelona. <laughs> Karena oh ini tim yang mengunggulkan skill pribadi, skill individu. Iya. Koci kan paling gak demen tuh. Skill individu gini 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 terbukti kan tim Beneran. bisa sukses kok dengan namanya skill individu. Kenapa harus diharamkan namanya kayak begitu? Ya kan? Jadi ini ini ini, ini kita catet, kita juga bikin <laughs> apa namanya foto Kalau kita iya, iya, naikin lagi iya, iya. kalau lu share nama Siap, enggak masalah, enggak masalah. Jadi tim itu bisa sukses dengan kemampuan skill individu pemain gitu loh. Bukan berarti tim itu harus kolektif terus. Kalau emang cara permainannya kayak begitu dan sukses, kenapa enggak gitu? Dan Barcelona pun dari dulu kan ya, ya. dulu ada Messi hmm. gitu kan. ya dia sendiri bawa dari tengah ke depan namanya worth it, worth it works out gitu loh. Jadi kenapa harus dipermasalahkan? Ini buat coach ya. Jadi namanya satu tim dia bisa apa namanya play on dengan satu tim, <laughs> tapi works out satu pemain terbukti bisa timmu bisa sukses hari ini. <laughs> gitu. ya tolong dipotong ya yang <laughs> tadi itu. ya kalau bisa masukin TikTok atau Twitter. Harusnya Barcelona menang semalam tadi pagi. Kenapa menurut lo? Di 15 yeah. menit pertama kalau lo perhatiin yeah. 4 giveaway dari Juventus. <laughs> 4 giveaway. Nah, loh berapa kali dapat bola 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 terbang kesalahan dari lini tengah kosong bawa sendiri kosong bawa sendiri shoot ke atas Obama yang kayak lo bilang tadi Obama yang dapat bola shoot saya dapat bola shoot nggak mau ngontrol dulu nggak mau di keeping dulu di depan jadi kayak terburu-buru menyelesaikan peluang ada apa gitu loh harus Waduh, oh, ada yang ngetek, -ngetek nih. Ada <laughs> apa? Dari Singapura lagi. Iya, jangan jangan jalan, jalan, ya? Dari Singapura lagi. Kalau Mbak Ani kesini kok sih? Ya, <laughs> jangan ngetek-ngetek. <laughs> <laughs> nah, Oke, okay, okay. Jadi gitu. Jadi, tapi Juventus juga. Secara Justru gue liat Juventus bermain lebih bagus dari pagi. Kenapa? Dia lebih hmm. kolektif, dia bagus banget gitu loh. Lini per lini, Di Maria orang tiga puluh 34 yeah. tahun. Main selesai. di tengah ya dia? Dia sebagai yeah. CM, Central Attacking <laughs> Midfielder, bermain bagus bermain tenang dia nggak harus di kanan hmm. dia bermain di tengah liat umpannya ke kiri bagus banget gitu jadi jadi Juventus kalau bisa memperbaiki tim dengan lebih baik lagi gue gua ngaget bahwa Juventus bisa bisa sukses meskipun. di Maria main di tengah itu juga saudara menarik sih karena ya dia kan? akhirnya kan? Jadi, lebih ya kan? jadi motor ya. serangannya Juventus gitu loh. Hmm. dalam posisi yang mungkin Juventus nggak punya itu dalam ya. beberapa tahun terakhir ya mungkin dia ngarapin itu dari di, di bala yang kalau fit ya. which is Dybala susah hmm. banget soal trigger ya. fitnessnya yes. dia yes dengan adanya Safi tadi berbicara soal permainan individu melawan permainan kolektif kita lihat sebenarnya si uh, Safi dia membicarakan bagaimana Dim dembele dengan cara kami bermain Dembele is the perfect fit for the system jadi artinya ada kombinasi antara kebutuhan individu dengan kebutuhan tim Oligisimu. dan Dembele is perfect for that ya. uh, skema Kalau ya. bisa gue tarik kesimpulan masalah Barcelona adalah di Lini belakang masih Erik Garcia tuh ngerti ya. kenapa ya. tuh pemain bisa main di Barcelona ya, itu iya. itu kan buangan City <laughs> belum aja kali nah, udah. ya udah dulu Gerard juga Pepa, Pepa. Pep tahu buangan pemain jadi mungkin ada harapan ke situ Eric Garcia akan kemana-mana dia tuh apa -apa. <laughs> okay. dia nggak pantas main di Barcelona bentar bentar sebelum kita lanjut lagi sudah ada kedatangan Ush. bapak CEO di sini malam pak <laughs> <temen -temen>. <laughs> <Bapak>. Pak. luar <laughs> <Spadunya> loh. <Bapak>. luar biasa kemarin seru sekali juga dari Bali <bapak>. Liga 1 juga puji luar beresah. biasa. Wah, semakin bijak seperti sekarang. Tahu. Lebih dalam <tuh> ya, lebih dalam. <tahu. tuh> ya, ya, ya. Sudah bergulir, dengan penonton oh, ya semoga dengan banget. Liga 1 sudah bergulir ini maka sepak bola Indonesia bisa lebih baik ya. Baik amin. amin matur Sutsma. Ya ya. Gue begini karena sebentar lagi Jebretok akan kedatangan Ketum PSSI. Oh, 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 oh. Lagi, wise ya lagi-lagi. Iya lagi-lagi. Mengimbangi beliau ya. <laughs> 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 ya <itu. laughs> Mohon izin. Iya. <dan>. Tuh. <laughs> Mohon izin. <dan. laughs> nah, Nantikan ya nanti wawancara saya dengan Pak Iwan Bule, ya. Muhammad Iriawan, ya. Okay. Tungguin aja aja ya. tim ya, barang tuh, sama bapak tuh, CEO kita. Ya, kalau Dembele sih, menurut saya pemain-pemain spesialis precision, <laughs> <laughs> ya, namanya mediocre ya. <sih> Barcelonanya <sih> atau Barcelonanya atau pemainnya? Iya pemainnya dong. Oh, pemainnya. Oh. Padahal masuk di dream timnya si Koci loh itu. Saya Dembele kan nggak peduli sama dia. itu kan urusan dia. Saya bahkan bertaruh Singapura sama dia kan. Iya. Barcelona oh, juara ya, juara, Liga ya betul betul. Dia bisa kita puji-puji kalau nanti berjalan oh, iya. secara konsisten di season-nya dong. Betul, betul. Kalau seperti ya, di ya, awal-awal gini, ya. ya siapa juga bisa tiba-tiba <laughs> muncul bagus gitu ya, iya, kan. Iya, bagus pre-season. Nah, <laughs> ya, <tuh>. ya, <laughs> ya Sanogo. Kalau oh, lihat tuh, apa tadi siapa? Ya, ya, Sanogo. ya, tadi, siapa? ya, ya Sanogo. Nah, ya, nah ya, Sanogo. belum ya yang lainnya-lain yang lain <laughs> banyak, <laughs> banyak gitu loh. <laughs> iya, yang penting ya, kan dia tidak boleh meraih keuntungan kan? Siap, kan? Siap, ya yang sudah dari pit. Iya, benar. Cara legal, cara legal binding. Betul -betul. <laughs> Oke, okay. tadi kalau dari Juve lagi sendiri lo ngelihatnya di Maria di peran yeah. midfieldnya yeah, di tengah itu yeah. Iya itu tadi yang hmm. gue bicara sama Aldi bahwa mungkin ini pemain yang mungkin Juventus juga butuhkan Walaupun di lapangan tengah memang Juventus uh, tadi Aldi juga bilang sedikit light Karena tadi berapa kali kita lihat Locatelli nggak bisa nutup ruang tembak ketika pemain uh, Dembele dia cutting ke dalam gitu Padrado nggak bisa ngasih cover juga ke lini belakang Nah ini yang sebenarnya uh, Juventus harus pecahin lagi kalau nggak salah tadi lihat di uh, line up tim Bremer juga bermain lebih sebagai gelandang bertahan ya. ya. Nah ini juga he's a young person ya, main betul. di sana belum tentu dia uh, aktif juga di formasi itu bersama ya. Torino ya. dulu. Jadi memang uh, kedepannya masih ada banyak Jigsaw puzzle yang harus diselesaikan di Juventus. Nah kalau ngomongin uh, ada mungkin ada yang lobang-lobangnya di Juve segala macam ya. kita ngomongin sedikit ke lini depan gitu mm -hmm. dia. Ada Aubameyang. Katanya okay. mau Sona. ke Juve juga gitu ya. Nah itu itu gimana maksud, maksud lu? Apakah bisa menjadi semacam eh sorry, Firmino sorry Firmino. Oh Firmino oh, iya. Ya, ya, ya. Gue ya, mirip gitu gua ya. Kaget kaget <laughs> <laughs> Gue nggak update banget. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Firmino, tahu ya. Firmino gimana ya. menurut lo menjadi semacam solusi gak? dibahas. Hope's. Kenapa? Oh. Ya gak ada bukti bukti ininya gak ada. Yeah. Hmm. Gak ada bukti validnya. Namanya namanya rumor ya yeah. apa mau dibahas? Bruce Towers cuma 23 juta katanya, hmm. Liverpool juga setengah butuh-butuhnya duit juga 23 juta ya ngapain, malah kebanyakan. Dia ya? Iya, apalagi Liverpool kan butuh kedalaman squad juga hmm. gitu yeah. buat musim depan. Firmino, oke, okay. udah ada Darwin Nunes, dia bakal kompet sama dia secara yeah. itu to head, walaupun perannya hmm. berbeda. Tapi, Jurgen Klopp ini sangat amat suka dengan Firmino dan kalaupun dilepas, Ya dengan harga ya. yang pantas lah ya, gitu. <laughs> nggak dengan 23 juta juga ya. Iya. Juventus butuh striker, ya butuh striker, silakan. Nah. Tapi kalau butuh striker kita ya nggak 23 juta, gitu. Oke, okay, kalau ya. dari, lu gimana, Mas Firdy? Iya, kalau Juventus nyari striker atau nyari penyerang, itu emang udah dari musim lalu sebenarnya. Ketika dia melihat uh, Vlaovic, Oke, okay, tapi masih perlu tambahan lagi ya. karena beberapa kali yang disebut namanya adalah Zaniolonya si Roma. Ya. Hmm. Tapi Zaniolo sama Firmino kan beda pemain beda gitu. Banget. Jadi artinya dia melihat di market apa yang cocok gitu, apa yang cocok secara harga, apa yang cocok secara kemampuan. Kita lihat Firmino, Firmino ya pasti bang Valen tahu lah. Dia nggak pernah bener-bener Uh, striker yang haus gol lah istilahnya. Berapa tahun di Liverpool hanya sekali kan dia nyetak uh, lebih dari double digit gitu, lah. 15 gol lah. Dia top scorer Liverpool paling banyak dia 15 gol. Jadi memang dia nggak pernah lebih dari itu. Tapi perannya dia kan sebenarnya lebih ke link up play-nya kan. Bagaimana cara menyambung uh, lini tengah ke lini depan. Nah itu yang sebenarnya kelihatan Juventus lebih perlu. Juventus lebih perlu tadi malam, tadi pagi tadi dengan malam. kehadirannya <laughs> di Maria yang jadi penghubung mungkin aja kalau di uh, Firmino datang dia jadi bridge antara pemain-pemain uh, lini tengah dan lini depannya itu tapi ya itu tadi apakah Liverpool masih perlu dia apakah Liverpool menganggap Jota Jota baru belum mulai musim udah hamstring yeah. that's a problem gitu loh Nunes Iya, sorry ya bang ya, lebih kayaknya lebih banyak jadi backnya untuk tim lawan nih sepanjang pramusim kecuali Arbi pramusim Kan? Iya benar. Yeah. Tapi yeah. tadi dia salaman, menang trofi pramusim katanya berdua bang. Iya. Yeah. Iya kalau kan? Justru itu gue kan jarang nongol lagi pramusim. <laughs> gue spesialis yang langsung. Oh, Pramusim, pramusim. penting, ya. penting ya. Iya kita mulai nanti kan dari komentar reaction tanggal yeah. tanggal 31 satu yeah. kan? Iya. Yeah. 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 Kita langsung bikin acara. Yeah. Gue langsung turun ya kan? Iya. Yeah. Yeah. Pas yeah. Bangkok Century Cup ngangkat trofi nggak? ada kan? Ya elah bro. Udah pas gini level dia udah ke Enfield, <laughs> gue baru ke Bangkok Jadi gitu ya loh. Temenin sama dia. <laughs> ya. nah, <kesana laughs> <aja>. Jadi <laughs> ken, ketika gue harus udah biasa ya. yang Bisnis kelas gitu, terus gua yeah. harus balik lagi ke ekonomi Aduh terus susah ya. benar Udah number, biasa ke Enfield, terus ditodong sama, <laughs> di sama Thailand Tiket 8, 8 juta pulang pergi, abisnya 20 juta juga Mendingan gua beli tiket dari sekarang masuk ke Enfield Mari ke Inggris yeah. yang masih murah Betul gitu kan. Jadi kembali lagi ya, itu baru terbukti nanti yeah. Makanya nanti 31 kita juga ada acara live Commentator Reactions, yeah. itu bareng sama... Ada Koci juga yeah. ya, untuk play by play, play, -by -play. Kita yeah. bersama dengan teman teman yang juga datang Wah, walaupun ntar kompetitor kita buat juga, nah, komet, komet, dengan teman-teman kita juga, kompetitor kita buat juga dengan talent yang kita besarkan juga. Jadi <laughs> ini adalah capital market yang kapitalisme lah. Jadi silakan yeah. saja. Ini boardroom, apa -apa. ini boardroom. Ya, boardroom. Ini boardroom. Ya, ini gue bagian staff lapangan. ini ya. berbeda-beda. Beda, beda. beda. Dan, kebutuhannya. Dan, dan, itu dan itu berarti menandakan bahwa Jebret yeah. Media ini oh yes. tempat di mana orang melirik orang-orang ya. yang memang ngerti bola itu, Lo hmm. lu cek aja ke Jebret Media. Mata. Lu bisa tawarin. Hmm. Bagaimana dengan Jebret Media? Kita juga senang. Hmm. Berarti kan emang bisa diandalkan, tinggal hmm. begitu kita calling lagi nggak mau, <laughs> langsung buat <laughs> semarkan nama baiknya <laughs> seru tuh karena belum ada acara yang sudah sampai 697 episode seperti DP luar ini. biasa untuk bola gitu loh dari Aldi baru mau casting mau diterima sama Mola sampai akhirnya udah balik lagi buat liburan Sampai akhirnya nanti dia melanjutkan karir lagi mungkin bersama Mol atau tidak. Pokoknya DPI-nya tetap ada. Iya benar. Dari Luar Doi jatuh. masih dibawa bawah bayang-bayang Hario. <laughs> sampai akhirnya Hario datang. Hario nggak boleh siaran. Hario sekarang boleh siaran lagi. DPI-nya tetap ada. Jadi tidak ada yang lebih besar dari DPI itu boleh. sendiri. Ini contoh tadi gue bilang nah. bahwa klub itu lebih besar dibandingkan pemain. Eee. Itu begitu gitu loh. Jadi kalau Ronaldo mau cabut, cabut. <laughs> ya. Cabut. Cabut. Udah kita masih ngomongin yang balik lagi. Ini kita ngomongin yang ke depan aja yang ya, tadi. Tapi ngomong-ngomong lo sama Traveloka aman. Aman. <laughs> Ada repeat order lagi. Ini mudah-mudahan, tungguin aja. <laughs> okay. Traveloka nggak terlalu mentingin engagement ya. Uh, Apa? Nah, karena kelihatannya oh. engagement lu kecil. Kan? Hahaha. <laughs> 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 lagi. Yang banyak PO-nya, Pak. Oh, okay. <laughs> oh, <just laughs> just just sure. Sure. Ini juga. <laughs> ya, aman, <laughs> <gak> sih. kita bahas, bahas, bahas dikit, Bang. Soal ya, komentar ya, reaction, ya. lo ngeliat uh, si seorang Darwin Nunes. Nah, tadi ya, lo ngomongin itu kan, iya. yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, Indonesia. Lo yeah, kacamata lo nanti untuk lawan city seperti apa sih? Kalau halan itu kan ekspektasinya sangat tinggi karena orang tahu permainan dia di tim yeah. sebelumnya. Yeah, Sementara that's that's kalau, kalau Indonesia ini ekspektasi jadi terlalu tinggi karena harganya <laughs> yang sangat mahal kan. Setuju. Tapi sebagai tim yang sebenarnya, hitung-hitungannya pelit banget Liverpool. Terus dia juga percaya dengan konsep apa tuh yang waktu itu, Brad Pitt itu ya. Yeah, moneyball. moneyball. Moneyball, berarti kan dia udah Antak, punya kalkulasi kan. nih yeah. yang yeah. sangat detail Digital. untuk bisa mengukur si pemain yang katanya bakalan flop yeah. ini dengan harganya kan gitu. Oh, bilang bakal flop. Wah, hey, udah rame <laughs> di mana-mana. Lu juga tadi ngomong gitu enggak? Enggak. tim Nah, jadi gue yakin dengan hitung-hitungan yang memang hmm. udah sangat pelit ya. Hmm. Terus keluarlah angka segitu Harusnya sih sebagai fans Liverpool kita bisa berharap lebih cuma yang orang nggak tahu kan dan mungkin Moneyball itu tidak menganalisa kan <gadar> bisa nggak dia mengatasi tekanan-tekanan netizen Indonesia kan penting <tik> itu <gadar> ya kan <tik> lebih lebih air. Air. <tik> netizen Indonesia <Lebih> itu hitung-hitungannya <tik> <tik> bagus dari pala sampai kaki <tik> tapi begitu mentalitas denger kata-kata kata di sosial oh ya, tengah, segala macam <tik> itu yang gua rasa belum ada hitung-hitungannya <tik> abuse abuse iya kalau sampai dia ya. tidak terpengaruh itu Gue yakin dia mampu, tapi yeah. baru kemarin aja dia udah kepancing. Yeah. Dia udah bales yeah. dengan reaksi yeah, 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 yang begini. Yeah, yeah. Jadi bagi gue, waduh ini mental kena. Kena. udah kena yeah. nih. Yeah. Baru itu udah terpancing gitu. Jadi mudah-mudahan tim psikologisnya Liverpool <laughs> bisa punya cara bagi yeah. dia untuk overcome yang dari netizen ini. Karena yeah. yang nyerang dia udah pasti lawan-lawannya dong. Oh, iya. Gitu loh dan dan pasti kasar-kasar kan. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin belum tahu pemain-pemain kayak begini kan. Harganya okay. kemahalan soalnya. Kalau lo compare sama Halan, gimana Di? Sama si Erling. Ya tentu media nah. pasti bakal apa namanya? menjebretkan anjing. Menjebretkan. Menjebretkan kan Halan versus Darwin oh, eh. Darwin, Darwin. Nunes. Padahal enggak melulu soal itu. Liverpool masih ini dua tim terbesar dunia saat ini kalau mm. kata gue di dunia nah. dia Oke, okay, Madrid kemarin juara champion, cuman namanya tim paling konsisten itu saat ini ya udah City sama Madrid. Eh City sama eh, Liverpool. Ya. So, no, 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 no. Revisi. 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 No. Revisi. City sama <laughs> Liverpool. Jadi jadi enggak cuma halannya, nggak cuma Nunesnya. Lulu lupa nih tim sebelas itu luar biasa semua, Nggak Liverpool, nggak City. Mm -hmm. Ini komunitas bakal seru walaupun biasanya kalau kita expect pertandingan itu seru. tau taunya no, no. Aduh penalti gitu. Cuman ini bakal jadi bener kata Bang Valen bahwa Liga itu nggak dimulai tanggal 6 Agustus, tapi dimulai akhir pekan ini. Ya, okay. Buat City dan Liverpool. Karena yang paling kuat untuk juara ya antara dua mereka itu, City Liverpool masih ya, call. masih, masih. masih. Ya. Kalau nggak ada terjadi hal-hal yang sangat amat signifikan ya, ya gue yakin antara dua tim itu. Gitu nggak juga ya sedago -se -se jagonya -jago sekeren-kerennya Arsenal ya nggak juga Arsenal sih kata gue nggak. musim depan gitu Ya belum juga, nggak gitu. delusional juga kata Nggak delusional <laughs> juga Keren -keren. gitu, keren-keren Cuman ya nggak juga gitu, emang ya, sih antara City si sama Liverpool Bagaimana mereka mempersiapkan dari se dari season sampai nanti Community Shield atau Charity Shield Sampai game ya. pertama, Liverpool bakal belajar di musim lalu, bagaimana hmm. dia sering kalah sama tim kayak apa hmm. Palace ya oke okay pun City pun nggak menang lawan Palace hmm. <laughs> kalah di Etihad <laughs> ya. kalah di Etihad seri di uh, ya. di yeah. Oke. Okay. jadi nggak bisa lagi tuh awal musim kalah-kalah kalah sama tim-tim yang seharusnya harusnya nggak kalah gitu yeah. jadi dari awal musim kedua tim ini bakal ngegas Ngegas ya. sampai akhir yeah. musim karena bakal kompet dan nggak mau juga Liverpool kalah selisih gol selisih gol sama City karena City dengan Halan ya oke okay. Halan pun buat gue dia bukan diproyeksikan untuk Liga dia diproyeksikan untuk Liga Champion karena belajar di musim lalu bahwa City ini kalah di menit-menit yang apa namanya sangat amat krusial gitu loh. ada dua peluang yang harus dimanfaatkan tapi nggak dimanfaatkan karena nggak punya nomor 9, sangat amat apa namanya haus gol kalau di Liga City nggak ada masalah apa apa jadi okay. kita lihat bagaimana Liverpool bisa nggak overcome sama City sedikit transfer uh, City ya. Kalau nah, mungkin sini. lebih ke Liverpool dulu ya, ya. karena Darwin itu sebenarnya saingannya bukan uh, halal, halal kalau menurut gua. Siapa? Karena dia itu sebenarnya saingan dia adalah membuktikan ke dirinya sendiri bahwa dia bisa menggantikan peran Mane. Karena Mane itu sejak datang dia selalu nyetak double digit goal di Liverpool. 90 gol Premier League dari 6 musim. It's a lot of goals gitu yang, yang 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 Liverpool hilang It's a lot gitu. Of goal -nya gimana? Mesis Largos. Gue seneng ya lo. Alhamdulillah dapat dapat pujian. Yang, itu ekspresi yang paling tepat dalam sebuah kata-kata yang membuat emosional kata, -kata. Oi, membuat nih, kata, -kata itu. Oh luar biasa. Membuat hidup kata-kata itu. Mantap nih. Pujian. Siap-siap kan play ya. by play lo. Siapa bang? Siapa dir? Siap siap Dari bahasa di, Inggris. Hadir juga siap? Nah, nanya wow, Maldi. Nanya dia apa apa. Ujuk ujuk, ujuk ujungnya Maldi. ke dia. Iya, karena dia ngurus bahasa Inggris. Oh, oh ya. gitu. Lanjut lagi mas. Ya itu dia. Ini banyak banget gol. Pert ya. Tapi bukan, eh, gue udah pernah bahas nih sebelumnya, dia bukan hmm. hanya mencetak gol, tapi bagaimana bermain dalam sistemnya Klopp. Yeah. Karena kita lihat sepanjang pramusim, Darwin kalau melakukan pressing, dia terlalu sloppy. Pemain yang lawan, yang dia kejar, pasti dia jatoin Kalau dia jatohin, gak kayak neng ya? gak kayak kaya Firmino. Kalau pemain lawan dia jatohin, bola kan buat, lawa, buat lawan. Artinya lu harus recycle bola lagi dari memenangkan bola dari uh, pressing, dari awal, pressing dari awal lagi nah ini yang harus dia pelajari dan dia harus pelajari secepat mungkin karena Glenn Johnson juga udah bilang satu dua pertandingan pertama Darwin di pertandingan sesungguhnya ya kita bicara community nanti kita bicara pertandingan pembuka lawan uh, kayaknya terlalu rada muda deh Fulham ya kayaknya ya hmm. tim promosi dia harus bisa nyetak, at least 1-2 gol dari dua pertandingan itu untuk buktiin bahwa yaitu tadi dia nggak harus gini gini lagi ke depan. Iya, dia iya, harus buktiin benar. dia harus bisa langsung nyetak gol. Dia harus up to the pace of Mane setelah dia pergi karena yang dia gantiin itu bukan sembarang pemain. Oke, okay, kita yang akan yang lihat hasil, pembuktian ya. gitu ya pembuktian ya. pertama Darwin Nunes juga di Community ya. Shield ya. Tapi kita ngomongin juga pembuktian berikutnya dari seorang striker yang mendapatkan sambutan sangat meriah sekali di kota Roma. Oh, Paulo Dybala ngomongin soal Paulo Dybala Gimana dia nanti implementasi taktiknya Jose Mourinho? Belum tahu, belum tahu. Tapi lo ngeliat cocok. <laughs> belum tahu juga. Tapi atau nggak lo ngeliat sambutannya di kemarin yeah, yeah. luar eh, biasa wow, sambutannya. Wow, yeah, yeah. Gitu. Itulah kenapa di Italia disebutannya nah, dia tifosi karena di Italia hmm. udah nggak ada lawan sih kalau soal uh, fans gitu ya. Itali Indonesia? Dulu. Oh ya, mesti Eropa ya. Kalau Indonesia, ya. saya tidak berani mengadainya. <laughs> Jerman, Jerman. Gini. Ya, mirip-mirip hutan -mirip gitu. Lili Pali lah di Samarinda. Nah, ini kalau Indonesia sama beliau lah ya. ya, ya. Kalau Jerman pun sama Belanda, masih 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 gol masih serem Belanda gitu. Tapi, tapi ini bukannya emang lagi launching pemain-pemainnya Roma ya? Di Bala doang? Di Bala doang. Di bala doang. Di bala doang. Satu iya. lagi kan juga ada kan selain di Iya. Yang, yang, yang ini sih yang muncul dari yang muncul awal sampai akhir, ini di Bala. Sampai nangis katanya dia. Ya, bagi gue sih malah beban ya. Nah. bebannya, beban lah. Lo malah gue sih pengennya kalau bisa bilang aja tanpa penonton lah. <laughs> <laughs> nah, gue sih seneng kalau karena Kenapa? dia merasa di di, di welcome, apresiasinya tinggi. Apresi. Kan di juve ini begitu, beberapa musim terakhir nggak begitu gitu loh Cuman kalau dia nggak sesuai ekspektasi, flop. Kan red, iya, ya? tahu ya. iya takutnya dia mungkin ekspektasi orang-orang kayak, ya. bisa kayak Toti gitu. Nah lo ngeliatnya Enggak gimana? Lah, kalau jauh, masih jauh. jauh. Kan? Cuman ini seramnya ya, ya, tadi, ya. karena Roma pun jarang ya. nyambut pemain dengan cara seperti ini ya? Iya, karena markisan ini ya. siapa lagi? Karena iya, sejak beberapa tahun se belakangan baru ini iya, lagi kayak dapat nama ada nama Marki, gitu oh, smoling. Kan, smoling <laughs> kan? Dramatis, ya. Masa Smalling digede, digituin. Smalling kan malu ya, ya, Marki gitu iya. kan. gitu ya. Marki Saiman gitu kan. Iya, kipernya lah paling enggak siapa Roma kipernya. Hmm. Tackle si, ini Patricio. Patricio. Patricio, si, ya, Patricio, ya, Patricio, ya. Patricio dari Wolves. Kalau gua pokoknya sih lihat di bala malah puyeng pala gua ya. Karena lo udah malah udah enggak terlalu produktif. Lo datang ke situ disambut luar biasa gitu dan lo juga punya cerita sama Juventus. Artinya ya. kan lo masih bekas Juventus gitu loh. Ya, Orang ya, berpikir ya. dia akan pindah di luar Italia kan? Iya iya iya. Contohnya nah, dia betul. pindah ke Roma lagi. Ya betul. nah ini menarik juga. orang expect ketika dia mulai kontraknya mulai habis bersama Juve akan ada per, pembicaraan. oh dia bakal main buat Man City, dia bakal main buat timnya Guardiola. tapi ternyata yang tertarik sama dia ya di sekitar-sekitar Italia doang. Itali. Inter yeah. dan Roma. Itu, itu bisa didebatkan Mas Visi. mungkin dia hmm. juga yang nggak pengen keluar Itali, yeah, gitu. itu, pengen dia, di di nyaman, Italia. iya mungkin itu. zona yeah. nyamannya di Italia. cuman ya ya kalau Mas Firdi bilang ya akhirnya jatuhnya ke levelnya Roma ya. Hmm. Ya menurut gue Roma is okay karena dia mainnya tim hebat, Temi... Oh, yang nggak hebat uh, tapi ini tim is in the process dia of rebuilding nah, masih, masih, masih Mourinho, iya tinggal bagaimana Mourinho uh, memaksimalkan Zaniolo, iya. Abraham dan Temi. dia dibalas karena uh, secara angka-angka mencetak gol Roma musim lalu emang rendah dan selain Temi Abraham, selain Pellegrini, dan selain uh, Mkhitaryan nggak banyak kreativitas di tim itu. Jadi 27 jadi, game, terkatkan. 10 iya. gol, 5 asis kalau masalah musim lalu itu jadi buka, iya. untuk reguler player tuh dia nggak begitu mentereng gitu di juve apapun alasannya kenapa mungkin dia nggak iya. disambut apa dia nggak nama pemain, -pemain ada yang dijauhkan loh di klub tuh ada pemain pemain yang istilahnya nggak ditemenin gitu di klub itu contohnya yang lo mungkin lihat tahu eh, tau di inggris mu aja ya iya, mu aja boleh si yang di blackburn tuh jones jones dia tuh nggak disambut gitu loh dia tuh gak, jones will jones oh, oke okay. itu loh lo jadi Lo nggak tahu <laughs> mu masa lo nggak tahu yang kalau misalnya kayak insider insider <laughs> gini gue gak paham kalau tadi nyambung <laughs> yang ya Marvin bilang tadi dalam. bahwa yeah. di satu klub itu bahwa ada namanya spokesperson yang di ruang ganti itu benar dan itu nggak cuma MU semua tim rata-rata begitu ada 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 key, key leadernya ada key speakernya <cukup> dan ketua gengnya. Okay. ada, ada KOL-nya KOL, -nya. KOL -nya, <laughs> gitu dan di MU pun ada gitu cuma nggak ada yang pengen nyambut Phil Jones <cukup> makanya yeah. dia kan depresi loh dia ketemu psikolog juga ya kayak kalau di sini host Mardel lah tapi sekarang masih bisa survive di sini ya salah satu oh, iya. ya Phil Jones juga terlalu mental lu bagus ya, iya. mental gue lumayan iya, udah ke asal asal di sini. Iya. Itulah. Ada kan Waktunya udah habis, Mardel. Gue baru pernah lihat minum whiskynya anget. Minum wiski? anget. ini saya pakai <laughs> ini supaya nggak kelihatan whisky. Pada whisky asik, ulong, wiski ulong. ulong. Ya udah, pokoknya inget ya, coba tim kita di akhir pekan ini ada komentar, ya. reaction, ya. barengan sama Bapak CEO, Bapak ya. Justin juga, ada Bapak Hario juga bersama saya. Nanti pokoknya seru-seruan kita mulai jam Sekitar 10 sampai 10.30 gitu 10.30 kita udah mulai Oke okay? kita Jadi... Apa? Oh, jangan lupa nih ucapan buat Koci Oh, jangan lupa. Gua enggak pakai ini. Oh, oke, okay. dia enggak pakai data. Oke, okay, ngomong ngomong aja, ngomong aja, ngomong-ngomong nih. Jangan Ayo. lupa ucapan buat Koci A -a. ya. Nah, kalian tulis uh, ke sekretariat mungkin di Twitter ataupun di Instagram pakai okay. hashtag hashtagnya. Hashtagnya HBD Koci DPI Nah. Kapan nah, nah. sih Koci nonton? Besok Besok. 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 Oh, Coach DPI <laughs> hashtagnya. Jangan lupa bener, mention bener, bener. juga ke Jebret Media. Nanti 10 <laughs> ucapan terunik akan kita tayangin di DPI. Oke. Yes. Yes. Jadi kita ketemu lagi hari Jumat. Sampai ketemu lagi. Bye. Jadi, berarti, Thank you.